Oke, selamat malam, selamat pagi, dan selamat sore dimanapun teman-teman berada. Selamat datang di sesi kedua dari terakhir Makassar International Writers Festival 2021. Sebelum kita memulai diskusi hari ini, saya mau bicara sedikit soal apa sih yang terjadi dengan MUF tahun ini. Jadi MUF itu adalah event tahunan Rumata yang Rumata Art Space yang dikerjakan sejak 2011. MUF meraih penghargaan International Excellence Award sebagai festival sastra terbaik 2020 dari London Book Fair. Festival penulis internasional pertama di Indonesia Timur dikerjakan secara independen yang menjunjung nilai-nilai seperti hak asasi manusia bersifat anti korupsi, inklusif, dijalankan sebagai kegiatan nirsampah sejak 2019 dan mendeklarasikan diri sebagai festival yang menentang all male panel sejak Maret 2020. Informasi lebih jauh mengenai festival ini bisa didapatkan teman-teman di makassarwriters.com. Tahun ini, Makassar International Writers Festival hadir virtual mengangkat tema Anthropause, sebuah istilah baru yang lahir pada tahun 2020 yang menggambarkan jeda besar-besaran yang terpaksa dilakukan oleh manusia dalam upaya menekan penularan COVID-19. MUF merespons pandemi ini dengan menghadirkan berbagai program dan pengisi acara dengan tujuan untuk membangun pandangan-pandangan baru di tengah dunia yang berubah, di tengah situasi anthropause tadi. Sekilas sebelum MUF sebetulnya ini sudah berlangsung selama pandemi ini, jadi sejak Juli MUF mengajak sejumlah pihak bekerja sama untuk menciptakan ruang pertemuan dan diskusi di tengah keterbatasan ini lewat beragam diskusi online. Dan malam ini kita akan berdiskusi, ngobrol, bercakap dengan judul Crisis Within Crisis, An Introduction to Climate Fiction. Di tengah-tengah kita sudah hadir tiga pembicara yang akan mengajak kita mengobrolkan hal tersebut. Saya akan membacakan sedikit bio dari mereka. Pertama ada, saya bacanya ini sesuai abjad aja biar mudah. Pertama ada Andita Virseli Utami atau akrab disapa Apu. Di diskusi ini nanti kita akan memanggilnya Apu. Seorang ekonom lingkungan, co-founder Think Policy Society. Think Policy Society itu adalah sebuah komunitas yang terdiri dari profesional muda dengan misi mendukung kolaborasi sektor apa lintas sektor terhadap lahirnya kebijakan-kebijakan publik yang berbasis data dan lebih empati. Aku juga, kalau buat teman-teman yang sering mengikuti kanal di YouTube-nya, namanya Friend and Sentences, banyak mengajak pemirsanya untuk berlatih keterampilan berpikir kritis melalui diskusi-diskusi mengenai isu-isu sosial dan politik. Selamat malam, Apu. Selamat sore ya di Jakarta ya. Selamat sore, An. Apa kabar semuanya? Baik, baik, baik. Oke, kita akan kembali ke Apu sebentar. Selanjutnya ada Hairani Baroka, atau di diskusi ini akan kita akrab panggil Oka, seorang seniman dan penulis Minang Jawa yang dari Jakarta, sekarang tinggal di London. Karya-karyanya secara luas dipresentasikan di lebih dari 15 negara, mendiskusikan banyak isu-isu penting seperti keadilan disabilitas, keadilan lingkungan, dan praksis-praksis anti-kolonial.
Oka sekarang menjadi research fellow di The Colonizing Arts Institute, University of the Art of London. Terus juga associate artist di the UK National Center for Writing dan UK associate artist di Delfina Foundation. Beberapa karyanya yang sudah terbit antara lain Rogue, kumpulan puisi di Nine Arches, diterbitkan Nine Arches di Inggris, terus ada Indigenous Species, buku yang diterbitkan oleh Tilt Axis, dan ada Stairs and Whispers, Deaf and Disabled Poet Write Back, dia Oka sebagai co-editor, diterbitkan juga oleh Nine Arches, dan baru saja menerbitkan buku ini, nanti kita akan banyak bicara soal buku ini, kumpulan puisi berjudul Ultimatum Orangutan. Selamat pagi-pagi ya Oka di sana. Iya, pas 11.40. Selamat pagi, sore, siang, malam, Kak An dan kakak-kakak yang lain. Oke, terima kasih Oka sudah bergabung dengan kita. Terus ada yang ketiga, ada Mandy Marahimin. Seorang produser film yang tinggal di Indonesia, di Jakarta tepatnya. Dia mulai bekerja di dunia film sebagai publicist untuk film Ada Apa Dengan Cinta, yang sama-sama kita tahu memegang rekor penjualan tertinggi selama 6 tahun dan melambungkan nama banyak aktor muda yang sangat terkenal sekarang. Dan sejak itu dia bekerja sebagai publicist, line producer dan producer untuk beragam film. Sebelum kemudian memutuskan memulai production company-nya sendiri di tahun 2013 bernama Tanah Akhir Films. Salah satu film terakhirnya, Semesta, yang diproduseri bersama Nicola Saputra, nanti kita juga akan sedikit membicarakan soal itu karena terkait dengan isu yang akan kita diskusikan hari ini. Selamat sore, Mandy. Selamat sore. Nah, itu teman-teman. Kita kira-kira 90 menit akan berdiskusi ke depan. Tapi sebelumnya juga saya mau mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada Tio dan Ciki dari JBI yang menerjemahkan obrolan kita malam ini ke dalam bahasa isyarat untuk teman-teman tuli. Dan buat teman-teman netra yang mengikuti acara ini, saya An Mansur. Saya di belakang saya ada sejumlah poster dan ada beberapa ada beberapa buku dan file-file juga ada obat nyamuk kayaknya. Saya menggunakan kemeja kotak-kotak krem hitam. Itu dan saya akan memulai diskusi ini ke Oka dulu. Halo Oka. Halo Kak An, untuk semuanya, nama saya Kairani Baroka atau Oka, perempuan dengan kacamata, rambut pendek, pakai baju batik, iya dong. Di belakang saya ada dua lukisan binatang yang dipajang. Oke, Oka, sebelum Oka banyak bicara soal isu kita, isu yang saya kira juga sebetulnya isu yang sudah cukup di tingkat global mungkin sudah cukup dibicarakan ya sekitar satu dekade terakhir ini tentang climate fiction gitu. Tapi mungkin juga teman-teman kita di Indonesia termasuk saya belum terlalu lama mengenal apa sih sebetulnya ini gitu. Tapi sebelum terlalu jauh ke sana, saya mau tanya satu pertanyaan ini buat Oka. Persis mungkin sekitar setahun yang lalu, kalau tidak salah itu Juni 2020, saya baca satu esai Oka di Art Monthly. Iya. Kalau nggak salah, saya lupa persisnya, tapi saya baca. Dan itu menulis tentang, saya juga lupa persis judulnya, tapi kira-kira art making in the pandemic. Judulnya How to Make Art in the Pandemic, tanda tanya. Iya, kira-kira itu. Nah, dan apa yang digambarkan Eka di beberapa paragraf awal esai itu masih seperti yang sekarang sebetulnya. Ya. Kita masih melihat bagaimana pemerintah menangani belum becus gitu menangani, dan kecemasan kita masih terus-menerus seperti sekarang. Saya berada di rumah sekarang, saya harus terpaksa keluar hari ini karena
supaya kelancaran ini, karena yang selama ini jarang, saya jarang ke rumah atas, sana yang tidak ada di kegiatan ini, dan begitu. Nah, ada pertanyaan menarik dari SILK itu, gitu. Sebetulnya seberapa penting sih kita membicarakan seni dalam situasi yang seperti ini, krisis seperti ini, gitu. Nah, sama dengan pertanyaan itu, saya sedikit tekuk, gitu. Sebetulnya seberapa penting sih, apa sih pentingnya kita membicarakan climate action, gitu, di situasi krisis yang tekanannya berlapis-lapis ini. Saya ingin mendengar Oka sebagai seorang seniman dan penulis yang banyak concern di isu itu. Oke, makasih banyak Kak An, MIWF, Kak Lili, Kak Afu, Kak Mendy, penerjemah JBI-nya. Jadi di artikel saya yang setahun lalu itu, saya menjelaskan bahwa selalu penting untuk berkarya. Kreativitas itu selalu ada dan selalu penting untuk digerakkan. Yang harus dilihat adalah bagaimana komplisitas atau keterlibatan struktur-struktur dan infrastruktur-infrastruktur seni. Bagaimana kami pekerja seni dan industri kesenian juga ada tanggung jawab terhadap krisis waktu tahun lalu, di mana mungkin saya masih belum kebayang bahwa setahun ke depan masih ada dalam pandemi. Itu saya khusus membicarakan contohnya infrastruktur-infrastruktur kesenian yang masih didanai oleh perusahaan-perusahaan besar minyak dan gas contohnya. Jadi kerja seni di museum, di galeri, di seluruh dunia itu banyak sekali didanai oleh industri-industri bahan bakar atau fossil fuels gitu. Nah, tentu saja itu sudah ada kaitannya dengan topik kami sekarang. Kalau kata pemenang hadiah Nobel Sastra Toni Morrison, "We don't need any more writers as solitary heroes. We need a heroic writers movement, assertive, militant, pugnacious." Terjemahan saya, kita tidak perlu lagi penulis-penulis yang bergerak sebagai pahlawan tunggal. Yang kami butuhkan adalah gerakan penulis yang heroik, yang bersifat kepahlawanan gitu, yang asertif, yang militan, yang berani melawan gitu. Dan menurut saya itu juga sangat dibutuhkan dalam krisis iklim seperti sekarang. Jadi kalau boleh saya mau presentasi sebentar. Ya, oke. Okay. Jadi saya share keynote-nya. Oke. Okay. Semua sudah bisa melihat? Oke, okay. Terima kasih. Jadi untuk acara Crisis Within Crisis Makassar International Writers Festival 2021. Jadi mungkin orang bertanya kenapa sih ada penulis dan seniman di panel ini, atau seperti Mbak Mendy bergerak di dunia film, kenapa sih kami melakukan panel ini yang berhubungan dengan iklim gitu. Ini buku pertama saya, judulnya Indigenous Species atau Spesies Asli. Saya gambar, saya desain, dan saya tulis, diterbitkan oleh Tilted Axis tahun 2016. Jadi karena saya seorang pekerja seni difabel atau disabilitas, setiap halaman kirinya, sekarang saya sedang menunjukkan slide dua contoh halaman di buku saya, ada braille palsu untuk menunjukkan seharusnya semua buku tuh ada braille loh, atau seharusnya semua buku tuh aksesibel loh. Terus di sebelah kanannya ada, jadi ini satu buku tuh puisi yang panjang gitu, dari perspektif seorang perempuan, orang asli, yang sedang diculik dan dibawa di atas perahu di Indonesia. Dan dia sedang memikirkan bagaimana cara dia bisa keluar dari perahu itu, tapi juga memikirkan krisis yang ada di Indonesia sekarang. Jadi ini contoh halaman yang saya dari awal storyboard, saya udah pengen gambar halaman ini. Ini adalah gambar lipstick yang dibuat oleh hutan rimba, karena Indonesia adalah produser kelapa sawit terbesar di dunia, dan saya sekarang tinggal di Inggris, gak banyak orang yang mikirin kan gitu. Semua dari mulai Indomie, dari mulai sabun, dari mulai shampoo, kami tuh semua datangnya dari sawit Indonesia gitu. Karena yang disebut apa yang disebut kalau nggak salah Catherine Newsom tuh banal violence gitu, apa kekerasan yang banal gitu, saking karena kita nggak melihat di depan kami perkebunan kelapa sawitnya, jadi kami tidak sebagai konsumen dibuat supaya tidak memikirkan isu itu. Ini buku terbaru saya yang baru terbit bulan Maret, seperti tadi
kasih lihat sama Kak An ultimatum orangutan atau ultimatum orangutan, judulnya bilingual dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Di covernya itu di halaman itu di covernya warna ungu ada foto tanah datar tempat desa ibu saya, dan saya tangan saya sedang menghadang bulldozer gitu. Jadi buku ini ingin di mana indigenous species itu mengisahkan perspektif satu orang perempuan, orang asli Indonesia. Kemudian buku saya, Rob, mengenai isu-isu iklim, ultimatum orangutan, mengaitkan kolonialisme dengan krisis iklim sekarang. Karena saya sepakat dengan Dr. Zoe Todd dan Dr. Heather Davis yang mereka sendiri mengambil dari ilmu banyak komunitas-komunitas orang asli di seluruh dunia, bahwa yang disebut antroposin, yang sering disebut sekarang, itu bukan sesuatu yang baru. Itu dimulai 400 tahun yang lalu paling tidak dengan awalnya kolonialisme Eropa, contohnya di Amerika, di wilayah-wilayah yang sekarang disebut Amerika Serikat dan lain sebagainya. Karena mulai dari proses itu ada perpisahan yang artifisial antara alam, pikiran, dan badan. Padahal kalau misalnya di budaya-budaya Indonesia, yang kami ada lebih dari 700 bahasa, kan budaya kami sangat beragam. Kata orangutan aja, itu kan kata orangutan itu untuk binatang ya, tapi diambil dari dua kata, orang dan utan. Jadi dalam bahasa kami pun, sebagai orang-orang Indonesia, kami tidak bisa memisahkan antara alam, hutan, komunitas-komunitas kami, pikiran dan badan itu tidak ada gitu. Jadi antroposin harus dimulai dari beratus-ratus tahun yang lalu. Karena hubungan kolonialisme dengan krisis iklim itu pun, saya ingin banyak mengedepankan cerita-cerita by POC, atau Black, Indigenous, and People of Color, orang-orang non-kulit putih, atau dunia mayoritas, ya, majority world di seluruh dunia. Ada beberapa contoh buku-buku di sini diambil dari by POC and Climate Change Reading Group. Ada Octavia Butler, N.K. Jemisin, Jasmine Ward. Octavia Butler terutama adalah seorang penulis yang luar biasa, yang sangat saya sangat sayang dengan cerita-cerita dia. Dua novel terutama, Parable of the Sower dan sequelnya, Parable of the Talents. Itu adalah bentuk climate fiction. Octavia Butler adalah penulis science fiction pertama, penulis sains fiksi pertama yang menang fellowship MacArthur Genius Grant. Dan dia adalah anak dari seorang pekerja tukang bersih. Ibunya adalah seorang tukang bersih-bersih, dan dia hebat sekali bisa menulis novel-novel yang sekarang dikenal di seluruh dunia. Di Parable of the Sower itu, tokoh utamanya namanya Loren Olamina, yang hidup di Amerika Serikat, dan kisahnya itu sekitar sekarang gitu, 2023, 2024, 2025. Novelnya ditulis tahun 90-an. Dan itu memprediksikan banyak sekali. Ada presiden donor, mirip sekali dengan Presiden Trump contohnya. Ada krisis air, di mana di lingkungan Loren itu air harganya lebih tinggi daripada minyak. Itu juga kami lihat. Ada perubahan-perubahan iklim yang menyebabkan banyak sekali bencana alam. Saya juga habis baca, dan kebetulan sedang mewawancarai penulis ini, Lian Betasamosake Simpson. Dia adalah seorang Anishinaabeg, atau salah satu orang asli Kanada. Judul buku ini, novel ini, Nupiming, The Cure for White Ladies. Saya juga sangat menyarankan kalian membaca, dia juga seorang musisi. Lihat semua karya YouTube-nya, semua buku-buku dia, terutama buku As We Have Always Done, Indigenous, tentang bahwa resistensi orang di akar rumput, terutama orang komunitas-komunitas asli, itu dari dulu udah ada gitu. Bahwa masih ada komunitas orang asli, itu berarti bahwa proyek kolonialisme dan kapitalisme ekstraktif itu belum sepenuhnya berhasil. Jadi di novel ini menunjukkan gimana sih cara komunitas dia tuh berhubungan dengan alam. Jadi karakternya, ada satu karakter yang pohon, ada satu karakter yang nenek-nenek, mereka temenan gitu, ada satu karakter yang rakun, ada satu karakter, tapi semua settingnya di Toronto gitu. Jadi itu bisa dianggap science fiction juga, tapi sebenarnya juga mengambil banyak unsur spiritual dan religius dari komunitas asli dia. Ada juga karya Rita Indiana, Tentacle, yang diterjemahkan di sini oleh Aci Obejas. Dan dia adalah seorang novelis asal Republik Dominika, tinggal di Puerto Rico, yang novel ini mengaitkan kerusakan iklim dengan sejarah panjang kolonialisme di Karibia.
Jadi ini bentuk science fiction yang menunjukkan bagaimana eratnya hubungan perampasan lahan yang sampai sekarang masih terus ditemui oleh komunitas-komunitas Indonesia dari dulu sampai sekarang. Ada juga Omar El Akkad, novelnya American War. Jadi dia adalah seorang penulis Kanada yang lahir di Mesir, gede di Qatar. Jadi ini juga bisa disebut bentuk climate fiction ya, climate science fiction. Dan American War ini juga membuat saya berpikir bahwa, oh iya, militer Amerika adalah institusi non-corporate ya, non-perusahaan yang mengeluarkan polusi terbesar di dunia. Jadi tidak bisa dipisahkan antara masalah peperangan, masalah kesenian, semua karena kami semua komplisit dan terkait di dunia kolonial kapitalisme ini. Semua pendanaan untuk kesenian dan pemerintahan-pemerintahan kami itu juga harus dipulik lebih lanjut gitu. Ini untuk menutup saya ingin berbicara bahwa sebenarnya karena Indonesia seperti dikatakan itu ada lebih dari 700 bahasa ya, budayanya juga luar biasa banyak. Saya ingin kalian berpikir bahwa di setiap komunitas di Indonesia ada climate fiction. Karena kami tidak pernah tahu semua komunitas-komunitas akar rumput sastra kan gitu. Saya nggak bisa baca bahasa Bugis, saya nggak bahasa Jawa aja, saya nggak bisa baca gitu. Kami nggak pernah tahu dan saya tahu, saya harap dan saya pikir ini pasti betul bahwa di setiap komunitas budaya Indonesia ada anak muda atau orang tua atau komunitas-komunitas yang saling bercerita mengenai gimana sih untuk masa depan terutama di krisis iklim ini. Karena begitu banyak pejuang di front line-nya, di garis depan di Indonesia, yang datang dari akar rumput, yang mereka dari kelas menengah ke bawah, semua pejuang untuk Kendeng Lestari adalah pejuang untuk penolakan krisis iklim. Semua pejuang yang menolak Orba zaman dulu juga adalah pejuang anti krisis iklim karena menolak extractive capitalism. Ini adalah video kalau boleh saya ingin memutarkan dari tambang menggaji opung. Opung Rainim Boru Purba, 57 tahun, perempuan Batak pemilik 7 anak dan 6 cucu ini menolak tawaran menggiurkan dari PT DPM, Dairi Prima Mineral, tambang timah hitam milik Bakri Group dan Nonferrous China Metals, BUMN asal Tiongkok, dan tetap memilih hidup sebagai petani. Bagaimana tidak, dari ladang jagung yang hanya setengah hektar, dalam setahun Opung mampu panen 3 kali dan meraup untung 12 juta rupiah. Dari kebun kopi Sidikalang seluas setengah hektar, Opung tiap tahunnya menghasilkan kurang lebih 7,5 kuintal kopi dan untung bersih hingga 14,5 juta rupiah. Belum lagi dari panen durian Parongil yang terkenal lezatnya itu. Dari 50 batang pohon yang ia miliki, saat musim panen tiba, Opung benar-benar ketiban durian runtuh, untung hingga 40 juta rupiah. Tidak hanya jagung, kopi, dan durian, Opung juga menanam kapulaga, kelapa, pisang, nanas, kakao, kemiri, cabai, dan jahe. Belum lagi ternak ayam dan babinya. Opung tidak sendirian, ada 480 keluarga petani lain di Desa Pandiangan Parongil, Kabupaten Dairi, yang juga menggantungkan hidup dan sejahtera sebagai petani seperti Opung. Kalau PT DPM menggusur lahan-lahan warga dan menambang di sana, mampukah mereka menyejahterakan Opung dan 480 keluarga tani lainnya di Desa Pandiangan? Tentu tidak. Bukannya sombong, bawa pulang tambangmu. Jadilah petani saja di sini. Nanti Tuhan dan tanah yang akan menggajimu. Jadi, enggak selalu dianggap bahwa pejuang lingkungan hidup, terutama perempuan, adalah pejuang untuk anti krisis iklim. Tapi kami harus menghargai mereka seperti pejuang sebagai pejuang anti krisis iklim juga. Mama Aleta Baun di Sulawesi, ada Eva Bande ya Kak An ya. Ada banyak sekali komunitas-komunitas di wilayah akar rumput yang berjuang untuk mempertahankan kosmologi sebenarnya. Ini ada lebih dari 700 kosmologi lingkungan hidup di Indonesia. Bahasa ibu saya, bahasa Lintau di Sumatera Barat, itu tidak ada istilah utara, selatan, timur, barat. Adanya, kalau bahasa Inggrisnya, upstream, downstream ya. Sungai naik ke bawah dan turun, sungai turun gitu. Jadi dari situ saja,
dari mulai pantun-pantun untuk berbagai acara nikah dan lain sebagainya, itu semua mengambil dari alam lokal. Dan kalau pelestarian bahasa-bahasa Indonesia itu berkurang, maka akan berkurang juga pengetahuan mengenai lingkungan hidup yang tidak bisa dirampas dari ruang hidup kami oleh pemerintah maupun perusahaan manapun. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Oka. Menarik sekali. Tapi sebelum saya pindah ke Mandy, saya masih mau bertanya, karena setelah baca ini, saya bahkan membaca judulnya saja, saya merasa bahwa ini buku yang penting sekali. Dari kata orang utan saja, sudah seperti satu gugatan gitu terhadap cara pandang yang selama ini banyak dianut orang, cara berpikir memisahkan alam dari manusia. Kita baru lihat dari judulnya saya sudah ada itu, dan ini puisi-puisi yang sebetulnya tidak mudah tentu saja dinikmati, tapi Oka selalu berhasil menemukan bahasa untuk membicarakan begitu banyak hal sekaligus dengan sangat kritis, dengan sangat indah pada saat bersamaan gitu. Nah, kalau kita ngomong soal Clive atau dalam kasus Oka di buku ini sebagai puisi climate, kalau kita bisa bilang seperti itu, puisi-puisi yang bicara juga terhadap krisis iklim, sebetulnya bagi Oka sendiri, apa sih hal-hal yang mesti diperhatikan oleh penulis atau penyair atau seniman ketika isu ini menjadi pusat dari ceritanya gitu? Apa yang menurut Oka penting untuk diperhatikan oleh seniman atau penulis? Terima kasih banyak Kak An sudah membaca bukunya. Oka nggak mau terlalu preskriptif ya, karena itu ada harus ada ruang lingkup untuk kreativitas juga kan untuk masing-masing penulis gitu. Tapi dalam hal krisis iklim, seringkali di Inggris, ini apa yang aku tahu karena aku tinggal di sini, Oka pernah beberapa kali ikut panel penulis tentang lingkungan hidup, di mana kami yang dari dunia mayoritas ya, dari Indonesia, dari Karibia, penulis-penulis yang menulis tentang dampak kolonialisme dan kapitalisme ekstraktif, Orba, segala macam, itu disingkirkan pandangan kami karena dianggap tidak saintifik atau susah dimengerti atau lain sebagainya. Jadi masih sangat eurosentris gitu ya, dan masih sangat bulesentris kalau mau berterus terang gitu ya, dan tidak menganggap bahwa negara-negara seperti Kanada, Australia, Amerika Serikat, Selandia Baru itu semua lahan rampasan dan dekolonisasi menurut dua penulis dan akademisi, Eve Tuck dan K. Wayne Yang. Mereka menulis artikel yang bagus sekali, judulnya Decolonization is not a metaphor. Dekolonisasi itu bukan metafor. Itu adalah lahan-lahan yang masih milik orang-orang asli itu dan tidak pernah diberikan kepada penjajah gitu. Dan saya, karena Indonesia juga masih banyak kasus kolonialisme lokal kan gitu, kami juga harus menganggap bahwa lahan-lahan itu tidak boleh dirampas gitu. Jadi tidak menganggap, oke, karena misalnya S3 biologi atau apa, dia lebih mengerti lahan daripada nenek-nenek orang asli yang sudah bertahun-tahun tinggal di situ, itu budaya dia, itu bahasa dia gitu. Kami harus mengedepankan perspektif orang asli, terutama perempuan dan orang-orang gender indigenous. Oke, menarik sekali. Banyak hal yang saya ingin tanyakan, misalnya kalau kita bicara soal karya sastra yang isu ini kan isu krisis iklim ini, kita misalnya banyak sekali membaca artikel yang seolah-olah bahwa dunia sastra dan dunia sains selama ini itu jauh sekali, sehingga isu climate fiction ini adalah isu yang mendekatkan atau yang mempertemukan. Itu kan juga bisa, kalau mendengar Oka tadi, adalah pandangan-pandangan yang mungkin tidak harus seperti itu gitu, bahwa dunia yang, kalau kita baca puisi-puisi Oka di sini, dunia yang sebetulnya sudah lama terbentuk gitu, pandangan yang juga banyak sekali mesti dikritisi. Saya akan kembali ke Oka sebentar. Terima kasih Oka. Terima kasih. Saya juga lihat di chat ada Christian Situmorang nulis tentang alam terkembang menjadi guru. Di Baso Minang juga ada istilah alam takambang menjadi guru. Itu juga saya masukkan di buku Indigenous Species. Yeah. Oke, terima kasih. Saya kita beralih ke Mandy. Sebelum presentasi dari Mandy, saya mau tanya nih, karena kan sebetulnya sebelum
sebelum pandemi melanda, tiba-tiba Tanah Akhir, Mandy memproduseri bersama Niko, memproduseri satu film yang sebetulnya isunya juga adalah isu yang akan kita bicarakan hari ini. Gitu. Dan kami di MUF ketika mendiskusikan untuk tahun 2020 yang kita cancel karena pandemi, salah satu yang kami bayangkan memang ketika mau menghadirkan percakapan tentang isu ini lewat medium lain seperti film, kami berpikir untuk menghadirkan semesta gitu. Tapi kayaknya hanya beberapa hari setelah film itu rilis di bioskop, kita tiba-tiba harus lockdown, tiba-tiba isu pandemi menjadi persoalan bersama-sama, sehingga mungkin tidak begitu banyak yang menikmati di bioskop, selain karena ini film dokumenter, tentu pasti kalah pamor dengan film fiksi ya. Juga, tapi sekarang bisa diakses di Netflix, kalau tidak salah. Nah, pertanyaan saya sebelum terlalu jauh ke climate fiction, kenapa memutuskan sebetulnya menggarap isu ini? Apalagi menurutku unik ya, pendekatannya dengan pendekatan agama gitu, maksudnya mewawancarai atau mendokumentasikan sudut-sudut pandang beragam pendekatan agama di beberapa titik di Indonesia. Kenapa memutuskan itu? Dan misalnya ketika bicara soal Nyepi, itu seperti seolah-olah kayak ramalan akan terjadinya pandemi yang membuat kita memang terpaksa antropaus seperti yang sekarang ini gitu. Bahkan hanya menghitung hari dari rilisnya film itu yang terjadi gitu. Saya mau mendengar Mandy bicara sedikit soal semesta. Terima kasih Aan. Selamat sore, selamat pagi, selamat malam, selamat siang teman-teman semua. Saya Mandy, saya mengenakan baju berwarna biru tua dengan renda putih dan mengenakan kalung warna putih. Di belakang saya adalah dinding putih dan di sebelah kiri ada muncul sedikit poster Godzilla. terima kasih untuk pertanyaannya Aan. Jadi waktu itu memang awal mulanya saya dan Niko memang sangat concern dengan isu perubahan iklim dan krisis iklim gitu. Kemudian kita sering sekali diskusi soal film-film tentang krisis iklim yang kita lihat di YouTube atau yang kita lihat di platform-platform lain gitu. Dan kita merasa menemukan satu kesamaan bahwa mayoritas film-film itu menampilkan hal-hal negatif yang terjadi. Nah, itu suatu hal yang sebenarnya sangat bagus menurut kami, karena manusia kan kadang-kadang manusia kan bertindak terdorong oleh emosi gitu ya. Dan salah satu emosi yang menjadi dorongan kuat untuk bertindak adalah rasa takut. Jadi film-film yang menampilkan efek-efek negatif yang menimbulkan rasa takut itu pasti bisa membantu mereka bergerak gitu. Tapi kemudian kami juga berpikir, gimana kalau kita mencoba merangsang emosi yang berbeda? Gimana kalau emosi yang kita tampilkan bukan takut, tapi cinta? Apakah itu akan membuat orang lebih terinspirasi? Gitu. Dan waktu itu kita berpikir bagaimana cara menampilkan kecintaan ini. Gitu. Nah, waktu di saat yang bersamaan, saya sempat baca artikel, saya lupa di mana dan siapa yang nulis, tapi artikel itu menunjukkan data bahwa Indonesia adalah negara yang termasuk yang paling taat beragama di dunia. Nah, dari situ kita mendapatkan ide, kenapa tidak mengangkat isu perubahan iklim ini dari sudut pandang agama. Kalau memang orang-orang Indonesia, karena waktu itu kita kepikirannya mau ngomong sama orang Indonesia gitu ya, kalau memang orang Indonesia yang juga menurut artikel berbeda, banyak yang tidak percaya pada perubahan iklim gitu ya. Kalau orang Indonesia yang katanya taat beragama ini, kita sentuh melalui sisi keagamaannya, mungkin mereka mau bergerak. Dan dari dua kombinasi itulah kita kemudian mengeluarkan ide untuk membuat semesta. Kita keliling ke 7 lokasi di Indonesia, menampilkan 7 agama dan kepercayaan di Indonesia, yang dengan caranya sendiri-sendiri mereka membantu memelankan dampak perubahan iklim, dan tindakan-tindakan yang mereka lakukan itu berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Gitu. Semoga cukup menjawab, Pak An.
Oke, menarik sekali. Nanti kita mungkin teman-teman yang hadir di Zoom ini, kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh di lewat kolom chat karena kita tidak akan ada open mic, atau teman-teman yang menyaksikan atau mengikuti diskusi ini melalui YouTube juga bisa, nanti tim MUF akan memberikan kami pertanyaannya. Panel ini sebetulnya adalah kerjasama MUF dengan Tanahir dan Posanta dan didukung oleh The Body Shop Indonesia. Jadi Posanta mengkurasi sejumlah buku dengan tema krisis iklim, lalu kemudian buku-buku itu diserahkan ke Mendy untuk dibaca, dan kita mau mendengar apa yang terjadi sebetulnya. Apakah saya tidak tahu seberapa akrab Mendy dengan isu melalui buku ya. Tentu kalau film mungkin nanti juga ada perbandingannya, tapi di panel ini kita mau mendengar apa yang terjadi setelah Mendy membaca buku itu, bagaimana hasil pembacaan buku-buku yang dikirimkan oleh Posanta. Terima kasih Posanta telah mengkurasi untuk Mendy dan MUF untuk kita diskusikan malam ini. Silakan Mendy. Iya, terima kasih banyak Posanta dan MUF. Saya senang banget dapat buku. Karena gini, saya itu penggemar novel-novel distopia. Tapi terus terang, untuk urusan perubahan iklim, saya selama ini lebih banyak membacanya non-fiksi. Jadi saya belum terpapar bahwa distopia itu pun menjadi salah satu subgenre dari climate fiction. Itu saya belum terpapar. Dan buku-buku yang diberikan Posanta inilah yang membuat saya, yang membuka mata saya tentang climate fiction dan genre yang sebenarnya sudah lama tapi baru saya kenali ini gitu. Nah, dari buku-buku yang saya terima dan saya baca, yang dan juga dari pengalaman saya membaca novel-novel distopia kesukaan saya, satu hal yang memang menarik adalah bagaimana novel-novel ini rata-rata bersetting di masa depan. Bahwa bagaimana setting masa depan ini menjadikan semacam ramalan apa yang terjadi kalau perubahan iklim ini tidak kita tangani segera. Gitu. Apa yang akan terjadi? Sosial politik perubahannya seperti apa? Secara alam perubahannya seperti apa? Bahkan di salah satu buku, yaitu The Emissary, perubahannya itu menjadi sangat fisik. Gitu. Bagaimana fisik manusia berubah dan beradaptasi mengikuti kondisi lingkungannya. Ini terus terang jadi menarik karena ada salah satu buku juga yang ternyata adalah bukan novel, tapi dia kumpulan cerpen, esai, dan puisi. Dan di buku ini saya jadi bisa membandingkan bahwa bagaimana kalau fiksi hampir selalu mensettingkan dirinya di masa depan, tapi ketika esai dia atau non-fiksi, dia selalu mensettingkannya di masa sekarang. Dan ini menarik menurut saya, karena saya jadi bertanya-tanya yang mana yang paling efektif dalam menggerakkan manusia untuk berubah. Gitu. Karena saya percaya manusia itu tidak berubah pakai data, manusia itu berubah pakai emosi, pakai cerita. Contohnya aja kita ketika sama anak-anak, ketika kita mau mengajarkan kebaikan versus keburukan, kita mengajarkan mereka lewat cerita. Kan? Nah, di itu tanda bahwa manusia sebenarnya lebih mudah menerima informasi ketika itu disampaikan dalam bentuk story gitu atau kisah-kisah gitu. Nah, sehingga setelah membaca buku-buku ini, by the way ada satu buku itu ada cerpennya Eka Kurniawan yang menurut saya bagus banget karena dia bersetting saat ini, ya, di Tales of Two Planets, karena dia bersetting saat ini, tapi bisa bercerita tentang perubahan iklim dengan sangat baik. Dan ceritanya itu sangat lirih, gitu. Jadi kalau teman-teman punya waktu, silahkan dibeli buku itu. Kemudian yang menarik juga di buku ini, bacanya kebalik ya. The Emissary. Itu bagaimana yang paling menarik dari buku itu adalah bagaimana kemudian karakter utamanya bercerita tentang kondisi Jepang yang menutup diri dan
bagaimana pemerintah mulai melarang kata-kata. Bahwa ada kata-kata tertentu yang tidak boleh diucapkan, ada kata-kata tertentu yang diganti. Dan ini menurut saya menarik melihatnya dari sisi sastra juga, karena bagaimanapun kata-kata kan bagaimana kita memaknai dunia kan. Sehingga ketika kata-kata itu diubah, ketika kata-kata itu dihilangkan, ada pemahaman kita terhadap dunia yang diubah dan dihilangkan. Jadi itu menarik sekali. Nah, tapi kemudian saya melihat bahwa saya mencoba mencari tahu apakah benar climate fiction ini sudah pernah ada yang menulis bahwa climate fiction ini bisa mengubah persepsi, bisa mengubah sikap gitu. Kemudian saya coba cari-cari beberapa artikel, memang nggak banyak, saya nemu paling cuma satu apa dua gitu yang pernah bikin studi tentang climate fiction dan menemukan bahwa ternyata perubahan yang dialami oleh orang setelah membaca climate fiction itu tidak seberapa besar ternyata. Tapi saya sebenarnya penasaran apa bedanya antara reaksi ini kalau dibandingkan dengan buku-buku non-fiction misalnya. Karena buku non-fiction tentang perubahan iklim yang paling berpengaruh pada saya itu This Changes Everything-nya Naomi Klein. Dan itu ketika saya baca itu, di titik itu saya langsung menjadi orang yang menurut saya jadi lebih concern terhadap perubahan iklim gitu. Jadi saya juga belum menemukan studi apakah antara climate fiction dengan climate non-fiction ini ada perbedaan reaksi. Tapi yang mereka bandingkan adalah ada perbedaan reaksi antara ketika orang membaca climate fiction dengan ketika orang menonton film yang bertema perubahan iklim gitu. Bahwa ternyata film yang bertema perubahan iklim ini efeknya lebih besar. Yang saya rasa masuk akal karena saya juga kuliah di komunikasi dan di komunikasi bahkan film itu punya teori sendiri gitu karena dianggap media audiovisual itu sesuatu yang sangat berpengaruh kepada orang untuk berubah, untuk mengusik emosinya dibandingkan medium yang hanya audio saja atau medium yang hanya visual saja. Jadi itu masih make sense gitu. Nah, kemudian saya coba cari tahu dari sisi film sebenarnya bagaimana sih situasi climate fiction di film? Dan saya menemukan fakta menarik bahwa ternyata climate fiction film pertama yang dibuat itu sudah dibuat di tahun 70-an. Dan yang paling terkenal adalah sebuah film dari tahun 73 yang sebenarnya saya sudah pernah nonton. Cuma saya nggak ngeh kalau itu climate fiction. Saya sudah pernah nonton lama sekali, judulnya Soylent Green. Soylent Green ini film tahun 73, dia menggambarkan tentang bagaimana dunia di saat itu tidak punya makanan. Sehingga makanan itu dijatah melalui batangan-batangan yang bernama Soylent. Soylent ini ada berbagai warna, dan yang paling lezat itu yang warna hijau. Sehingga orang berebut untuk memakan Soylent yang warna hijau. Saya sudah minta panitia untuk menyiapkan trailernya, mungkin bisa kita lihat sedikit trailernya Soylent Green. Silahkan panitia. New York City, 50 years from today. Nothing runs, nothing works. They gave me a quarter of a kilo. But people are the same. And people will do anything to get what they need. What they need most is Soylent Green. Simonson, board of directors of the Soylent Corporation. Murdered because he discovered the secret of Soylent Green. Detective Thorne, he's got to find out what Simonson knew. Saul Roth, Thorne's researcher. Courtesy of your next assignment, William R. Simonson, Chelsea Towers West. When how'd you get all these? Cheryl, the furniture. Is that Simonson? Is that a yes nod or a no nod? Yes.
Hatcher, police captain. Simonson. Supposed to look like he was killed when he caught some punk burglarizing his apartment. Well, what do you say? It was an assassination. Tab Fielding, bodyguard. Why would you leave that door open? Why did you set up Simonson? Charlton Heston, Edward G. Robinson, Lee Taylor Young, Chuck Connors. Fight for survival and solve the most bizarre riddle ever to face mankind. This is the police. I'm asking you to disperse. The supply of Soylent Green has been exhausted. Why does Soylent Green mean life? You must disperse. The scoops are on their way. Why does Soylent Green mean death? Ya, itu trailer jadul banget, film tahun 73, tapi film ini sekarang menjadi cult classic, sering diputar untuk dianalisa di sekolah-sekolah film. Soylent Green ini, saya tidak bisa ceritanya gimana, karena nanti kalau teman-teman menontonnya tidak bisa menikmati karena ketahuan spoilernya, gitu. Tapi yang menarik adalah bahwa di tahun itu mereka sudah mempunyai visi untuk membuat cerita tentang kehilangan bahan makanan. Nah, dari semua film-film climate fiction yang pernah dibuat, ada Mad Max, ada Wall-E, misalnya salah satunya film animasi, itu yang paling terkenal dan yang paling laku saat ini disebut, judulnya adalah The Day After Tomorrow. Ini film tahun The Day After Tomorrow, itu film tahun 2004. Walaupun banyak kritisi mengatakan bahwa secara fakta dia tidak 100% benar menyampaikan fakta tentang perubahan iklimnya, tapi dalam satu studi yang saya baca mengatakan bahwa perubahan sikap orang terhadap perubahan iklim itu lebih tinggi ketika menonton The Day After Tomorrow. Tapi tetap film tentang perubahan iklim yang paling banyak ditonton dan yang paling sering di-quote di mana-mana adalah An Inconvenient Truth oleh Al Gore. Nah, An Inconvenient Truth ini bukan fiksi, ini dokumenter. Sehingga saya kemudian jadi bertanya lagi apakah jangan-jangan medium dokumenter atau non-fiksi ini juga sesuatu yang bisa lebih efektif menyampaikan info tentang perubahan iklim gitu. Ada satu film yang ingin saya putarkan lagi trailernya kepada teman-teman. Ini terus terang saya belum nonton, tapi ini dari sutradara favorit saya. Saya belum nonton karena belum bisa mengakses filmnya, belum ada di platform manapun. Tapi film ini mengglorifikasi kekuatan air. Dan seperti yang kita tahu, di perubahan iklim, salah satu tantangan utamanya adalah naiknya level permukaan air. Sehingga ketika kita bisa secara visual melihat betapa kekuatan air ini luar biasa dan bisa menghancurkan kita, kalau kita korelasikan dengan naiknya permukaan laut ke bumi, ini menjadi sesuatu yang mengerikan. Coba mari kita tonton sama-sama Aquarela.
Ya, ini memang film yang tidak dari review yang saya baca, dialognya sangat sedikit dan lebih mengeksplorasi bahasa visual gitu. Tapi kemudian ada satu lagi trailer terakhir yang mau saya baca, yang mau saya putarkan untuk mengakhiri talk saya hari ini. Itu adalah sebuah film dari Indonesia, dibuat tahun 2011 oleh seorang pembuat film dokumenter bernama Salahuddin Siregar. Film ini berjudul Negeri di Bawah Kabut dan bisa ditonton secara gratis di YouTube. Dia tinggal di search aja Negeri di Bawah Kabut. Kenapa menurut saya film ini menyentuh? Karena bercerita tentang dua keluarga petani di sebuah desa kecil bernama Genikan di dekat Magelang. Di desa ini mereka mengalami perubahan waktu tanam, sehingga mereka mulai bingung membaca tanda-tanda alam, sehingga gagal panen. Ketika gagal panen, karena mereka tidak paham apa yang terjadi, maka bagi mereka solusinya adalah menambah pestisida gitu. Jadi ini sebuah lingkaran setan yang justru membuat saya menangis ketika menontonnya, dan menurut saya sangat menyentuh tentang bagaimana manusia-manusia yang sebenarnya tinggal di alam, berhubungan dekat dengan alam, itulah yang paling merasakan perubahan iklim yang sedang terjadi. Silahkan, Negeri di Bawah Kabut. Pengumuman yang sekolah di template ke tanggal Agus 2185 aku ngono ya kaya ora jan nresaki nreski nang opo. Nek janji saking judege ora oleh lah yo. Mandek to. Lah paling kon bantu sing tuwa to. Ayo ono. Nek kowe bisa nulungi, ayo tetep bisa nglanjutke. Ora kitang nang grabak. Nek nang apa ora kuat aku. Naik lagi ayo stop bener nek nandur saiki iki. Iya. Lewa saiki waya engko maju panas. Hasil iki mosor ulas kok cek ngene. Rendeng kelambung iki wis magutan. Ara masret kan. Arep sine ora. Rang iki. Ya, itu tiga trailer yang ingin saya mainkan. Terima kasih banyak, teman-teman. Mungkin kita bisa ngobrol lagi nanti lebih lanjut. Ya, terima kasih, Mandy. Menarik sekali ya. Tapi ini satu pertanyaan yang tiba-tiba terpikirkan gitu. Dalam dunia film yang bertema seperti ini, kan kalau kita tarik konteksnya ke Indonesia, tadi dua film Indonesia yang kita bicarakan, semuanya dokumenter malah. Nah, sebetulnya, kenapa menurut Mandy kalau ada, saya belum nonton film-film fiksi Indonesia yang cukup concern sama isu krisis iklim ini, kenapa menurut Mandy seperti itu? Apakah memang ini lebih susah ditangani ketika dia berbentuk fiksi, jauh lebih mudah, atau ada pertimbangan lain? Atau bagaimana menurut pengamatan Mandy, kenapa sampai film fiksi Indonesia itu tidak, kelihatannya tidak, atau belum gitu? Apa sih sebetulnya persoalannya? Silakan. Ya, memang saya juga jadi mikir-mikir gitu ya kemarin setelah baca buku-buku ini.
Kenapa ya film Indonesia fiksi belum ada yang bicara soal perubahan iklim gitu, tapi fiksi gitu, bukan dokumenter. Mungkin satu hal adalah biaya yang cukup mahal mungkin kalau untuk menyampaikan sesuatu yang terjadi di masa depan, karena kan climate fiction ini sebagian besar terjadi di masa depan. Makanya saya tertarik banget sama ceritanya Eka Kurniawan di Tales of Two Planets misalnya, karena dia tidak bersetting di masa depan gitu. Jadi ketika membaca itu saya melihat ada potensi, wah sebenarnya bisa nih dibikin gitu, film bersetting climate change, bersetting krisis iklim, tapi fiksi gitu, yang saat ini sebetulnya memang sayangnya di Indonesia kayaknya setahu saya belum ada. Satu hal lagi adalah karena di Indonesia itu penonton film bioskopnya sangat terbatas genre yang mereka mau tonton. Genre yang paling laku itu komedi, kedua drama, ketiga horor, keempat drama muslim. Itu berdasarkan jumlah penonton yang di-recap oleh filmindonesia.or.id. Nah, sehingga ketika kita mau ngomong soal climate fiction yang biasanya adalah dystopia atau disaster movie, gitu, ini menjadi sesuatu yang terlalu mahal. Gitu. Mungkin karena itu ya, mungkin karena itu. Tapi saya belum ngobrol lagi sama beberapa sama teman-teman produser yang lain, kenapa tidak mengeksplor genre ini ke dalam film. Gitu. Ini perkiraan saya aja. Oke, terima kasih. Menarik sekali, nanti kita kembali bicara. Jadi sekalian informasi saja, sebenarnya cerita Eka yang diterjemahkan di buku ini, itu sebetulnya versi aslinya sudah terbit dalam bahasa Indonesia, judulnya Sumur. Baru-baru ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Terima kasih, Mendy. Saya akan ke Apu. Sebelum bicara panjang lebar soal krisis iklim, saya mau tanya Apu ini karena sekitar mungkin hampir satu dekade terakhir ini, pikiran Apu tuh banyak sekali disita sama persoalan ini ya. Dan tentu bukan hal yang mudah gitu, meyakinkan orang gitu, meyakinkan publik. Seberapa genting sih sebetulnya ini isu gitu. Dan tampaknya kita sudah terbiasa gitu, seolah-olah setiap generasi itu kayak diberi semacam generasi terakhir yang harus menyelamatkan bumi gitu. Dan tapi itu jadi justru seperti memberi kesempatan orang untuk berpikir, ah enggak, ini mungkin masih panjang gitu. Sehingga isu ini terlihat selalu sebagai sesuatu yang datang dari, atau mungkin akan terjadi puluhan tahun ke depan, bukan generasi kita nih, karena tampaknya dari tahun ke tahun dia selalu seolah-olah dibicarakan gitu. Yang kedua, pertanyaan saya adalah kalau kita sudah mendengar Oka dan Mendy tadi, apakah isu ini juga selama ini terlihat sebagai isu yang cukup eksklusif gitu, hanya dibicarakan oleh bukan hanya kelas tertentu, tapi seolah-olah yang punya pemahaman tentang ini adalah sekelompok elit tertentu gitu. Taruhlah orang-orang publik biasa gitu, bukan merasa kayak bukan tugas saya nih gitu. Gitu. Jadi ini pertanyaan pertama saya. Gimana sih rasanya menjadi orang yang mau membawa isu ini dan selalu merasa kayak aku datang untuk mengabari kita bahwa kiamat sudah dekat gitu. Gimana rasanya? Iya, makasih banyak Kak An. Saya juga mengikuti dua pembicara sebelumnya, mau nyapa dulu semuanya. Salam sejahtera semuanya, selamat pagi, siang, malam. Nama saya Afu, saat ini saya adalah perempuan berambut pendek berkacamata, saat ini menggunakan baju warna hitam tanpa lengan. Gitu. Latar belakang saya atau bagian background saya adalah dinding putih. Gitu. Senang sekali bisa berada di sini. Dan senang sekali juga bahwa pertanyaan pertamanya langsung pertanyaan yang saya nggak pernah ditanya nih Kak An. Padahal sebenarnya saya pengen sekali cerita dari sudut pandang ininya, yaitu adalah gimana selama hampir 10 tahun, tapi mungkin sekitar 8 tahun terakhir ini saya bekerja sebagai peneliti maupun mungkin sebagai pembicara gitu ya, menyebarkan kesadaran tentang isu krisis iklim ini gitu, dan selalu yang saya rasakan, jadi di awal-awal itu masih merasa seperti, oh saya ini menyampaikan
kebenaran saja. Jadi saya cuma bercerita tentang hal yang saya tahu kepada audiens yang kayaknya mau tahu deh tentang krisis iklim ini. Tapi semakin saya ulang gitu, udah saya lakukan dengan audiens yang berbeda, berkali-kali lagi-lagi dari tahun ke tahun, semakin terasa bahwa sebenarnya pekerjaan saya ini persis tadi yang Kak An bilang, yang adalah menyampaikan berita kiamat gitu. Rasanya hampir sama seperti mungkin kalau di Amerika gitu ya, ada kelompok-kelompok evangelis gitu yang suka ngeberhentiin di samping apa di subway gitu, permisi, do you wanna hear about the end of the world gitu, yang nyamperin satu-satu gitu. Dan biasanya kan respon orang ketika disamperin dan dikasih tahu bahwa kiamat dekat itu nggak percaya, maksudnya ini apaan sih orang, apa kayak saya nggak percaya, dia membuat saya merasa tidak nyaman dan seterusnya gitu. Nah, jadi apa namanya, ya cukup lucu gitu. Lama-kelamaan saya menyadari bahwa untuk saya pribadi juga ya, bukan hanya bagaimana orang lain mungkin menangkap apa yang saya sampaikan ini berita buruk, tapi untuk saya pribadi mengulangi membawa berita buruk lagi dan lagi dan lagi, itu juga sebenarnya secara pribadi bukan hal yang ringan gitu ya. Maksudnya saya memiliki kecemasan saya sendiri, ketika saya berusaha mengajak orang lebih banyak untuk cemas dan melakukan sesuatu, semakin mengintensifikasi kecemasan saya sendiri sebenarnya gitu kan. Dan benar sekali yang tadi Kak sebutkan, yang adalah bahwa orang-orang masih merasa isu ini adalah isu yang jauh gitu ya, tidak ada urgensi yang cukup tinggi. Dan ini sebenarnya salah satunya memang cukup dijelaskan lewat ilmu psikologi perilaku gitu ya, di mana memang manusia itu punya bias discount rate namanya, atau diskon masa depan gitu ya, di mana dampak yang sama, jadi misalnya kehilangan 1 juta rupiah hari ini sama kehilangan 1 juta rupiah 1 tahun lagi, itu rasa sakitnya beda gitu kan. Jadi dampak yang sama besarnya nih gitu. Dari kemarin sebenarnya studi-studi yang menggambarkan tentang dampak krisis iklim itu sama dengan berapa billion dollar dan sebagainya itu sudah banyak, tapi jumlah yang banyak itu kalau dirasakan hari ini sama masih kayaknya masih jauh, itu kita terwire sedemikian rupa untuk bisa memahami bahwa itu levelnya sama gitu, malah kita diskon kalau di masa depan gitu kan. Ini adalah salah satu tantangan gimana caranya secara ekonomi pun kita bisa meyakinkan orang-orang bahwa ini dampaknya urgen dan perlu ditanggulangi hari ini gitu. Itu yang pertama tentang memang ada bias discount rate, dan nanti saya mau bahas bagaimana fiksi iklim itu bisa membantu menjadi alternatif gitu, masuk ke sebagai respon terhadap discount rate tersebut. Yang kedua tentang bagaimana isu krisis iklim ini masih dianggap sebagai isu elit. Di satu sisi, yang saya lihat adalah bahwa bahasa teknis yang selama ini digunakan untuk membahas krisis iklim memang menciptakan jarak menurut saya ya. Untuk orang-orang yang benar-benar terlibat dan mengikuti isu ini, misalnya aja dalam aksi iklim itu ada namanya mitigasi dan adaptasi gitu. Untuk orang yang lama mengerjakan isu krisis iklim, ini mungkin bahasa yang wajar. Maksudnya, mitigasi itu artinya untuk memitigasi dampak krisis iklim, jadi artinya mengurangi resikonya. Adaptasi adalah bagaimana kita beradaptasi terhadap krisis iklim yang terjadi gitu. Tapi kan tetap itu istilah yang baru. Jadi untuk orang pada umumnya aja ngomongin tentang krisis iklim itu banyak istilah-istilahnya. Belum lagi istilah gas rumah kaca, atau ya emisi gas rumah kaca, kemudian aksi iklim itu sektornya banyak. Pokoknya istilah teknisnya itu memang jadi membuat berjarak gitu ya, bahwa kesannya untuk bisa membicarakan ini kita perlu fasih dulu dalam bahasa teknisnya. Itu yang pertama, kenapa ada jarak gitu ya. Padahal secara dampak seperti yang tadi Kak Oka dan Kak Mandi sudah sebutkan gitu, justru dampaknya itu sangat disproporsionat atau sangat lebih banyak akan berdampak pada kalau di daerah urban, mungkin kelompok menengah ke bawah urban, kemudian juga tentu komunitas lokal di daerah rural, dan yang lebih penting lagi adalah masyarakat adat gitu ya. Jadi terbalik sekali gitu, bahwa ada tadi saya yang tidak terdengar atau aku yang freeze? Aku yang freeze. Oh, aku yang freeze. Aku yang freeze. Oke.
sambil menunggu aku, teman-teman kalau ada pertanyaan sekali lagi bisa dikirimkan melalui kolom chat ya. Nanti saya akan bacakan yang sudah masuk beberapa. Atau teman-teman yang mengikuti diskusi kita ini dari YouTube boleh juga di live chat di YouTube. Nanti tim MUF akan memilih pertanyaan. Kayaknya aku sudah kembali ya. Oke, silakan aku. Tadi freeze. Sudah kembali, minta maaf Pak. Iya, internetnya berhenti ternyata. Tadi mungkin poin terakhir adalah sedangkan dalam kasus dalam masalah krisis iklim ini sebenarnya memang isu ketidakadilan gitu ya. Artinya kelas yang paling berkontribusi yang menyebabkan krisis iklim, artinya kelas yang lebih banyak mengkonsumsi, kelas yang paling lebih banyak menghasilkan emisi, itu tidak terlalu terdampak kalau dibandingkan dengan kelas yang sebenarnya tidak berkontribusi gitu. Jadi memang ada ini perjuangan kelas juga gitu, isu krisis iklim ini. Sehingga tadi kalau dibilang ini isu elit, kalau dari sudut pandang sosioekonomi, kelas sosioekonomi itu memang benar bahwa harusnya yang berubah duluan dan harus ngambil porsi, ngambil action lebih banyak untuk berhenti dari sisi mengurangi konsumsi, berhenti naik pesawat, itu kan sebenarnya kelas menengah atas ini kalau ngomongin urban ya terutama gitu. Dan kalau secara perspektif hubungan internasionalnya juga adalah negara-negara global north gitu ya yang lebih banyak mengeluarkan emisi. Jadi memang ada kesenjangan siapa yang salah bisa dibilang dengan siapa yang paling terdampak. Jadi itu benar sekali Kak An gitu. Nah, dengan alasan-alasan itu sebenarnya aku pengen agak ngomongin dihubungkan ke topik kita hari ini gitu ya, yang sebenarnya lebih kepada sebenarnya kenapa apa sih peran atau cara-cara bagaimana fiksi iklim itu memiliki atau berperan unik gitu ya dalam membahas isu ini gitu. Mudah-mudahan slide-nya sudah kelihatan gitu. Ini singkat sekali, tapi intinya untuk saya ada 6 alasan kenapa fiksi iklim penting gitu ya, atau cara-cara kenapa fiksi iklim itu spesial. Dan ini refleksi personal saya sebagai orang yang justru selama 8 tahun ini banyak membicarakan krisis iklim dengan menggunakan data atau non-fiksi gitu. Jadi justru saya datang dari, maksudnya selama ini on a daily basis yang saya lakukan itu ngomongin tentang krisis iklim pakai data, grafis, dan segala macam gitu. Kenapa fiksi itu spesial? Gitu. Saya nggak akan ngomongin tentang apa skopnya fiksi iklim dan contoh-contohnya tadi sudah banyak disebutkan gitu. Tapi yang saya mau bilang ada dua yang menurut saya nilai tambah atau kespesialan, kekhususan, keistimewaan dari fiksi iklim dalam ngomongin krisis iklim. Yang pertama adalah secara intrinsik gitu. Apa sih hal-hal yang menurut saya, refleksi saya personal, tidak bisa dilakukan oleh medium non fiksi? Gitu. Dan yang kedua secara eksternal, apakah benar ini sebenarnya mengundang aksi nyata gitu ya. Nah, yang secara intrinsik gitu, beberapa refleksi yang menurut saya non-fiksi tidak bisa lakukan. Yang pertama adalah, ini sebenarnya kutipan dari salah satu penulis favorit saya juga, Ayu Utami gitu ya, tentang bagaimana kebenaran yang sangat kompleks dan sulit untuk diterima, itu kadang-kadang justru lebih bisa diterima, lebih bisa enak untuk dikonsumsi oleh masyarakat umum melalui fiksi gitu. Terutama ketika kebenarannya sulit untuk diterima atau kebenarannya kompleks gitu ya. Dan kalau kita lihat mundur secara sejarah gitu ya, di Indonesia itu karena bisa dibilang pemberantasan pers atau kebebasan bersuara gitu ya selama Orde Baru, dengan banyak cara sebenarnya medium fiksi itu menjadi alternatif untuk menyampaikan kebenaran sejarah di Indonesia gitu kan. Jadi kita malah banyak belajar tentang apa yang terjadi selama periode Orde Baru, tentang G30S dan sebagainya, apa yang sebenarnya terjadi itu lewat medium-medium fiksi gitu. Nah, jadi di Indonesia saja sudah ada konteks sejarah seperti itu gitu. Jadi mungkin memang sampai pada titik tertentu menggunakan fiksi untuk membicarakan truth atau kebenaran tentang krisis iklim memang penting. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita ngomongin krisis iklim, sebenarnya banyak hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh data atau oleh non-fiksi, karena banyak irasionalitas yang terjadi, dan kebanyakan irasionalitas ini sebenarnya datang dari kepentingan pribadi atau kepentingan golongan,
dan terjadi di balik-balik layar yang kita nggak pernah yang percakapan-percakapan tersebut, percakapan-percakapan orang berkuasa, baik berkuasa secara politik maupun ekonomi, itu tidak pernah bisa kita bayangkan gitu kan, apa yang mereka omongin ya di bilik-bilik tertutup di mana mereka membuat perjanjian itu, di mana mereka membuat undang-undang yang tidak pro iklim, atau di mana mereka membuat regulasi yang tidak pro iklim gitu kan. Nah, lewat fiksi, dialog-dialog yang irasional tersebut gitu, kenapa, maksudnya kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu itu jadi bisa dieksplorasi lebih lanjut lewat dialog gitu. Kan kalau misalnya melalui non-fiksi, pasti kita akan fokus ke faktanya apa yang terjadi gitu kan. Tapi kan medium fiksi itu sangat bisa memperdalam lewat karakter, ada dialognya, mungkin kan kita berempati tuh sama extent ya, bahkan sama penjahat dalam kasus krisis iklim ini gitu. Jadi kita bisa lebih menyelami atau memahami dan berempati para stakeholder yang terlibat dalam isu krisis iklim itu masing-masing sebenarnya apa sudut pandangnya. Yang ketiga, buat saya pribadi ini penting sekali gitu, dengan semakin sadar terhadap krisis iklim, saya sangat-sangat cemas. Sekarang ada istilahnya bahkan climate anxiety gitu ya. Dan karya-karya fiksi iklim ini sebenarnya bisa menjadi outlet gitu, bisa jadi kanal untuk memproses kecemasan-kecemasan tersebut. Dengan adanya protagonis, karakter utamanya gitu ya, dan kita bersama karakter utamanya berprogres di dalam cerita, ini memungkinkan kita untuk memproses kecemasan-kecemasan tersebut di ruang alternatif gitu ya, alih-alih hanya menyimpan sendiri. Yang keempat adalah ini membantu, kalau menurut saya, menggarisbawahi harapan menang itu seperti apa. What does victory look like in climate change gitu. Karena selama ini kalau misalnya kita ngomongin lewat non-fiksi, itu memang banyak yang lebih membicarakan masalahnya gitu. Tapi tidak selalu jelas pathway menuju kemenangan itu apa gitu. Nah, di beberapa climate fiction yang tadi di halaman pertama saya taruh gitu, ada beberapa yang misalnya menggarisbawahi kayak New York 2140 itu lumayan baru juga, menggarisbawahi pentingnya class action dalam mendorong krisis solusi gitu di dalam cerita fiksinya. Jadi pentingnya kolaborasi lintas sektor dan sebagainya, dan maksudnya komunitas masyarakat dan sebagainya itu tergarisbawahi. Jadi kita bisa juga fokus pada opsi-opsi solusi itu seperti apa, meskipun tidak selalu langsung dapat diimplementasikan, tapi setidaknya menginspirasi gitu. Nah, ini hal-hal yang menurut saya secara intrinsik tidak bisa dilakukan non-fiksi, yang membuat fiksi spesial gitu ya. Tapi yang kedua, pertanyaan besarnya adalah, tapi secara eksternal benar nggak sih kalau misalnya orang baru baca buku climate fiction atau nonton film climate fiction, kemudian mereka langsung terinspirasi, oh besok saya langsung melakukan aksi nyata gitu. Ini pertanyaannya gitu kan. Nah, tadi beberapa Kak Mandy udah sebutin, seperti riset yang bilang bahwa orang-orang yang habis nonton The Day After Tomorrow, ternyata kalau nggak salah sebulan kemudian disurvey lagi, dan ternyata lebih tergerak gitu. Maaf, kayaknya ada yang bocor suaranya. Nah, tapi sebenarnya beberapa concern gitu ya, dalam kita mau melihat ini tuh bisa membuat orang pindah ke aksi nyata nggak sih, itu ada beberapa yang saya mau garis bawahi ya. Pertama, biasanya konsumen dari fiksi iklim itu sendiri saja sudah bias seleksi gitu. Kalau orang nggak sebelumnya nggak peduli tentang krisis iklim, kemungkinan sih nggak nonton atau baca buku tentang fiksi iklim gitu. Justru in a way mungkin cerita ininya adalah justru itu tapping ke market yang semakin tumbuh, yaitu adalah pasar yang isinya orang-orang yang semakin sadar dengan isu krisis iklim ini gitu kan. Jadi sebenarnya udah ada seleksi bias menurut saya. Jadi bahkan studi yang bilang kayak, oh ternyata ada perubahan aksi lebih urgent segala macam, bisa jadi lebih kepada menekankan urgensi di antara orang-orang yang sudah punya awareness gitu kan. Nah, resiko yang kedua adalah resiko misinformasi. Persis tadi kayak contoh The Day After Tomorrow atau beberapa atau nature of fiction itu kan memang exaggeration gitu ya. Jadi eksagerasi atau perlebih-lebihan gitu. Jadi memang ada risiko bahwa orang mengaitkan krisis iklim dengan gambaran yang sangat ekstrim, kayak oh kembali ke Ice Age gitu kalau The Day After Tomorrow, padahal itu tidak realistis dengan sebenarnya akan seperti apa gitu. Dan yang terakhir, bisa jadi tadi kalau saya bilang ini bisa jadi outlet mengeluarkan kecemasan, bisa jadi sebenarnya menambah kecemasan juga sih gitu. Cuma ya itu inilah ya asterisknya gitu, apa challenges-nya. Tapi menurut saya dalam kita membayangkan audiens dari fiksi iklim, kita bisa membagi nih gitu tipe-tipe orang dengan level awareness yang berbeda terkait dengan isu krisis iklim.
Memang sayangnya ini survei di Amerika gitu, saya tidak punya ekuivalen paralel di Indonesianya, tapi misalnya studi ini oleh Climate Change Communication dan Center for Climate Change Communication ini menemukan bahwa ada mungkin 6 kategori gitu ya, orang-orang di level mana mereka mikirin krisis iklim. Ada yang memang sudah beneran alarmed atau apa ya, ya sudah merasa ini urgent sekali. Ada yang baru concern, jadi baru khawatir gitu. Ada yang cautious, hati-hati. Ada yang disengage, jadi sadar tapi tidak mau terlalu terlibat atau berpikir gitu. Ada yang masih doubtful dan ada yang dismissive, merasa ini bukan isu gitu ya, atau denial mungkin gitu. Nah, secara tren yang ya, grafis yang di sebelah kanan, secara tren itu sebenarnya memang yang concern dan alarm itu cukup meningkat gitu. Yang ini cukup baik sebenarnya. Tapi yang saya mau bilang intinya adalah sebenarnya fiksi iklim ini mungkin Clify ini bisa sangat bermanfaat untuk yang bahkan kalau sampai yang disengage aja jadi lebih cautious, atau yang cautious jadi concern dan yang concern jadi alarm aja, itu sudah dampak positif menurut saya gitu. Karena mengupgrade tingkat kecemasan atau kesadaran orang-orang tersebut gitu. Jadi bukan bahwa fiksi iklim bisa membuat orang yang dismissif tiba-tiba jadi sadar. Orangnya tadinya naik mobil terus besoknya langsung naik bus, enggak. Tapi lebih pada peningkatan awareness di dalam spektrum tersebut gitu. Nah, studinya justru menemukan sebenarnya 50% dari orang yang membaca fiksi iklim biasanya akan menggunakan buku itu, akan membahas buku itu di antara teman-teman dan keluarganya gitu. Nah, jadi sebenarnya salah satu fungsi utama juga selain untuk dampak terhadap langsung terhadap orang yang baca atau nontonnya adalah keluarga dan teman yang di layer pertamanya gitu, karena jadi ikut ngobrolin isu ini juga gitu, berangkat dari fiksi iklim. Dan yang terakhir tentu yang penting, ini titik awal untuk mendalami lewat non-fiksinya. Jadi mungkin awalnya penasaran lewat fiksi iklim, tapi gara-gara itu mungkin malah jadi nonton dokumenter atau baca buku Naomi Klein tadi, atau buku apa misalnya The Uninhabitable Earth gitu, untuk versi yang sebenarnya lebih nyata tentang dampak krisis iklim dan seterusnya. Mungkin itu sedikit refleksi yang kayaknya ternyata kepanjangan dari aku, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Bu. Ini menarik sekali, ada perspektif yang menarik sekali ya tentang bagaimana melihat climate fiction ini. Karena saya sendiri tidak berpikir bahwa ya kemungkinan justru ada misinformasi, atau ya memang tadi ada sudah terseleksi audiensnya dan seterusnya, hal-hal semacam itu. Kita masih punya waktu kira-kira 15 menit. Sudah ada beberapa pertanyaan. Saya mau kembali ke Oka. Ini ada pertanyaan buat Oka dari Sekar Banjaran Aji di Wonogiri. Dia menulis gini, Kak Oka, terima kasih banyak sudah berkarya. Sebenarnya narasi krisis iklim dan narasi perjuangan lokal, termasuk perjuangan sebagai kelompok selatan, korban kolonial di Indonesia, belum banyak dibahas atau dimaknai sebelah mata. Pertanyaannya, bagaimana kita bicara atau bercerita masalah keadilan ekologis sekaligus mendekolonisasi nilai-nilai kolonial yang sudah kadung lekat? Silakan, Oka. Terima kasih banyak, Kak Sekar, pertanyaannya yang bagus. Makasih juga untuk pembicara-pembicara yang lain. Bagi Oka, jawabannya ada di, sekali lagi, di ratusan-ratusan bahasa kami dan budaya kami. Proses dekolonisasi itu nggak ada ujung-ujungnya ya, karena paradigma mengenai sejarah, mengenai alam itu sudah sangat kolonial gitu, itu banyak bawaannya, dan yang bahkan kita sendiri nggak sadar gitu, itu bawaan dari kolonialisme Eropa atau kolonialisme misalnya Jawa terhadap budaya-budaya lain kan gitu. Jadi itu adalah proses terus menerus, dan sekali lagi yang bercerita mengenai ini banyak, yang terutama yang di garis depan, ibu-ibu petani, ibu-ibu orang asli, yang PBB itu sudah menyatakan bahwa harapan terbaik untuk krisis iklim adalah penataan atau sovereignty terhadap tanah-tanah orang asli. Jadi orang asli yang hidup di rimba itu harus boleh tetap tinggal di situ, karena mereka adalah orang-orang yang paling mengerti rimba itu sendiri dan paling bisa menjaganya. Tetapi dengan perpisahan antara konsep alam yang sangat western dan settler kolonial ini gitu, konsep mengenai tubuh dan konsep tentang pikiran yang sekali lagi prosesnya sudah beratus-ratus tahun gitu. Yang saya lihat di Inggris, kalau misalnya saya ikut panel-panel lingkungan di sini, banyak orang yang
memikirkan bahwa alam itu terpisah total dari bahkan kota gitu. Saya tinggal di London. Sebenarnya London itu kota yang asri hutan dan nggak banyak orang yang tahu gitu. London tuh banyak tamannya, banyak alamnya dan banyak sekali hutannya gitu. Tapi orang menganggap oh kalau di London tuh nggak ada lagi alam gitu. Aku pernah ditanya gitu. Kan kita terpisah dari alam, enggak gitu. Alam tuh nggak berarti sesuatu yang di luar perkotaan gitu loh. Jadi urbanisasi dikotomi itu sendiri harus dilawan. Dan juga ada yang pernah bilang katanya pakar ekologi atau apa, oh semua manusia tuh seharusnya tinggal di kota aja, jangan ada yang tinggal di rimba. Dan itu berbahaya sekali karena itu adalah contoh kolonialisme barat yang diterapkan di negara-negara seperti Kanada, di mana semua orang diambil, semua orang asli itu diambil tanahnya, kemudian dipaksakan untuk tinggal di kota gitu, tanahnya dirampas gitu. Dan itu proses itu masih terjadi di Indonesia. Jadi kami harus bahasa-bahasa di dalam pergerakan lokal masing-masing itu luar biasa pentingnya dan harus didengarkan. Itu pembicaraan ini banyak, diskusi ini banyak sebenarnya di Indonesia dan harus didengarkan. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi, masih beberapa. Tapi ini ke Mandy dulu. Ini pertanyaan dari Gian Bakti. Dia bilang, gimana menurut Mandy, apakah film-film yang menceritakan krisis ekologi yang kita tonton mungkin di masa kecil ya? Seperti buatan apa produksi Ghibli semacam Princess Mononoke atau Nausicaa of the Valley of the Wind tidak berkontribusi banyak setelah kita tumbuh dewasa. Atau ini kan tadi juga belum disentuh Mandy nih, kemungkinan jangan-jangan film yang dibutuhkan tuh film yang lebih dini gitu, di mungkin kalau kita kepikiran isu ini adalah orang dewasa yang kita sasar gitu. Silakan Mandy. Ya, terima kasih sudah mengingatkan saya kepada Nausicaa dan Princess Mononoke, karena memang dua itu film bersetting krisis ekologi yang sangat dahsyat pengaruhnya gitu. Sekali lagi, saya sendiri belum pernah melakukan studi terhadap seberapa besar efek dari film-film ini kepada anak-anak. Tapi kalau kita coba tanya kepada anak-anak kita, mereka tuh sebenarnya lebih peduli loh sama lingkungan daripada kita. Which saya juga tidak mengerti, somehow dalam perjalanan hidup manusia tiba-tiba ada yang terputus gitu dari alam. Ada satu film, maaf sekali lagi saya mengutipnya film dokumenter, tapi ini film dokumenter bagus sekali dari Australia berjudul 2040. Dia mewawancara anak-anak apa yang mereka inginkan di masa depan, dan anak-anak ini sangat paham mengenai krisis ekologi gitu. Mereka sangat paham tentang perubahan iklim dan mereka bisa dengan lancar menyampaikan apa yang mereka ingin lihat ketika mereka sudah gede nanti gitu. Jadi mungkin memang film-film anak-anak ini berpengaruh terhadap visi mereka. Saya rasa pasti berpengaruh gitu. Cuma saya tidak tahu kenapa ketika dewasa justru orang-orang yang lebih dewasa ini yang memiliki problem untuk mempercayai perubahan iklim atau untuk membantu berbuat sesuatu gitu terhadap perubahan iklim. Mungkin Oka atau Afu justru bisa kasih insight gitu. Kenapa anak-anak kok lebih responsif terhadap ini gitu dibandingkan ketika mereka sudah dewasa gitu. Terima kasih. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, tapi ini sekaligus nanti pertanyaan terakhir yang akan dijawab oleh masing-masing. Ini saya pinjam saja pertanyaannya dari Indi. Ini ke semua pembicara. Apa sikap para pembicara terhadap realitas bahwa yang jauh lebih banyak berkontribusi terjadinya climate change ini adalah orang-orang yang punya power. Misalnya sistem yang dibangun pemerintah dan sektor swasta. Bagaimana sikap teman-teman melihat ini? Kalau tadi kan misalnya jauh membayangkan relasi antara negara-negara selatan dan utara, tapi juga mungkin terjadi hal yang kurang lebih sama dalam urusan pemerintah dan warganya sendiri gitu, atau hal-hal seperti itu. Gitu. Bagaimana sikap para pembicara soal isu itu? Dan kalau bisa dihubungkan dengan
narasi climate fiction. Apakah itu cukup bisa membantu nggak sih kalau hal-hal seperti itu bisa isu-isu ketimpangan atau relasi kuasa semacam itu dalam kaitannya dengan isu krisis iklim. Bisa kita mulai dari aku mungkin? Iya, ini sebenarnya pertanyaan yang sangat sangat bagus dan ya perlu dipikirkan sama. Mungkin di satu sisi fakta bahwa misalnya lebih dari 3/4 emisi global itu dihasilkan oleh top 10 negara saja misalnya, atau misalnya top 100 companies aja itu sudah mengeluarkan lebih dari setengah total emisi misalnya dan sebagainya. Itu di satu sisi menunjukkan bahwa ada ketimpangan dan mungkin konsentrasi kekuasaan dan sumber daya. Tapi yang makanya jadinya yang mungkin mengakibatkan krisis iklim in the first place. Tapi mungkin versi optimisnya adalah bahwa berarti kalau sedikit negara itu saja berubah, dampaknya tuh bisa masif gitu. Artinya PR kita bukan, kan kadang-kadang kan krisis iklim itu dirasa kayak, oh semua orang, 7 billion orang di dunia itu harus sadar misalnya gitu. Tapi sebenarnya what it really takes mungkin adalah political leadership dan komitmen private sector yang dari negara-negara atau companies-companies yang top emitter tersebut gitu. Kalau itu bisa kita dorong supaya yang berkuasa itu bertanggung jawab dan akuntabel, maka harusnya bisa berubah gitu. Jadi bukan semua orang harus berubah per se gitu, karena banyak di antara kita sebenarnya lebih adalah konsumen-konsumen yang terjebak dalam sistem yang diciptakan oleh penguasa-penguasa tersebut. Artinya kalau saya tadinya beli minuman soda pakai kaca dan saya taruh balik kaca gitu, terus sekarang berubah jadi plastik, kan saya hanya terdampak dari keputusan bisnis tersebut, saya jadi mengikuti gitu kan. Jadi banyak hal-hal ini tuh kalau bisa diubah secara sistematis lewat kebijakan publik atau komitmen politik dan dari komitmen dari perusahaan, bisa banyak yang dicapai perubahannya gitu. That being said, mungkin akhirnya pekerjaan rumahnya itu adalah bagaimana caranya atau kita membedakan mana orang-orang, perusahaan-perusahaan dan sistem-sistem yang mereka terjebak dengan warisan, dengan dosa warisan gitu. Jadi misalnya ini saya membayangkan misalnya ya banyak perusahaan-perusahaan atau terutama yang misalnya dari udah lintas generasi keluarga gitu ya, yang sebenarnya ini bisa jadi nih generasi selanjutnya yang sudah lebih punya awareness mau berubah gitu, tapi mereka terjebak ya tadi dalam sistem-sistem yang diwariskan bapaknya atau kakeknya atau generasi sebelumnya gitu kan. Ini kalau ngomongin perusahaan gitu, dan mana yang memang masih merekanya sendiri tuh belum aware gitu, karena saya lihat ada juga nih pola-pola generasi-generasi muda yang lahir dengan privilege, artinya ini generasi muda yang lahir ke orang tua yang orang tuanya salah gitu. Maksudnya misalnya orang tua yang punya batu bara atau orang tua yang punya yang mengakibatkan krisis iklim ini gitu kan, yang sebenarnya mereka juga bisa di-engage sebagai next generation leaders di perusahaan-perusahaan tersebut. Mungkin itu sedikit refleksi dari aku. Sedikit aku, karena kan aku selama ini juga mendorong banyak bicara soal kebijakan publik ya. Nah kalau bagaimana sih sendiri sebetulnya, aku melihat secara singkat aja, kita mau mendengar, gimana sih sebetulnya pemerintah sendiri, ketidakadilan semacam apa yang dilakukan pemerintah dalam isu ini dengan warganya? Saya kira itu banyak juga penting untuk kita lihat sebetulnya. Ya, nah kalau misalnya kita ngomongin pemerintah, yang saya lihat sebenarnya ada disonansi yang parah sekali gitu ya. Di antara orang-orang di pemerintahan, biasanya adalah birokrat karir, yang sebenarnya memang bekerja untuk, artinya mereka misalnya adalah eselon di kementerian gitu ya, khususnya di kementerian-kementerian yang terkait dengan krisis iklim, seperti eselon yang bekerja di kementerian lingkungan dan hutan, misalnya KLHK, kemudian misalnya di Bappenas, atau di kementerian keuangan gitu, yang sebenarnya dari sisi kesadaran dan keinginan untuk mendorong kebijakan yang lebih pro-iklim tuh besar sekali gitu. Ini kenapa di atas kertas, kita tuh lumayan bagus sebenarnya Indonesia di atas kertas. Artinya di atas kertas kita punya target 29-41% penurunan emisi. Di atas kertas kita punya target long-term net zero emission misalnya. Di atas kertas kita punya plan RPJMN yang termasuk di dalamnya, ini kita punya rencana pembangunan jangka menengah yang di dalamnya termasuk rencana untuk meningkatkan ketahanan iklim misalnya gitu kan. Jadi ada profesional-profesional di kementerian yang memang sudah bekerja ke arah sana. Tapi kenapa saya bilang disonansi? Karena pada akhirnya politiknya, jadi kebijakan itu kan memang tidak terpisah dari proses politiknya. Artinya ya pembuatan
mengambil keputusan di level sektor dan mengambil keputusan di level politik itu tidak sejalan dengan pemerintah yang sudah mau ke arah baik ini gitu. Dan ini saya membicarakan tentang misalnya anggota-anggota DPR yang punya conflict of interest juga gitu ya dengan untuk mendorong aksi iklim. Ini alasannya kenapa misalnya Indonesia PLN baru-baru ini mengeluarkan moratorium, Indonesia akan berhenti membangun pembangkit listrik batu bara baru, tapi baru mau dilakukan di 2023. Jadi dari sekarang sampai 2023 kita akan tetap membangun dulu nih 7 gigawatt pembangkit batu bara gitu. Nah, jadi ini suka setengah hati gitu kayak oh, di atas kertas oh ya kita mau gerak tapi lamban aja deh gitu karena masih ada yang narik dari sisi politik. Dan dari sisi politik juga kan akhirnya di level menterinya misalnya dan diambil apa ya level pembuatan kebijakan yang sangat strategis ujung-ujungnya adalah political appointee juga gitu. Nah, jadi suka ada perbedaan ini di atas kertas nih udah baik, tapi pas udah sampai ke beneran invest di renewable energy enggak gitu, atau beneran kita menghentikan deforestasi di Papua enggak, itu enggak sejalan gitu. Jadi itu sih yang paling bikin frustrasi kadang-kadang ya, jadi ketika kita bikin rekomendasi kebijakan pun bisa jadi diadopsi di atas kertas, tapi di lapangan itu hal yang beda lagi gitu. Nah, terima kasih. Saya mau ke Oka. Isu ketidakadilan ini kan satu concern yang Oka sering bicarakan ketika bicara isu climate crisis dan banyak sekali lapisannya. Saya mau mendengar Oka menanggapi pertanyaan tadi. Terima kasih banyak Kak Afu, Kak Mandy. Kalau aku karena aku peneliti infrastruktur seninya dari segi infrastruktur seninya peran climate fiction ini tidak bisa dijauhkan dari isu demokratisasi kesenian. Karena kalau misalnya hanya satu kelompok elit yang membuat film atau diterbitkan atau membuat teater atau membuat puisi yang itu dan juga mengenai distribusinya ya yang tentu Kak Mandy sangat sangat mengenal sistem distribusi film yang masih perlu banyak perubahan. Mungkin kalau saya di industri penerbitan buku tentu saja masih banyak perubahan, banyak sekali perubahan yang perlu dilakukan untuk mendemokratisasinya. Sehingga kalau misalnya ada anak kecil yang orang asli di Papua yang ingin bercerita, mungkin dia bercerita ke komunitasnya gimana cara mengamplifikasi suara anak-anak ini gitu, suara komunitas-komunitas ini, supaya nggak terlihat lagi, oh sedikit ya yang membuat climate fiction, kenapa? Karena nggak semua orang punya akses ke distribusi seni juga gitu. Dan nggak semua orang gatekeeper ya atau istilahnya orang-orang yang tugasnya milih mana nih film yang masuk bioskop, mana nih buku yang ditaruh di toko buku tertentu ya kan? Itu juga harus ditargetkan juga orang-orang di posisi tinggi atau posisi power di industri-industri kesenian gitu. Dan satu lagi yang ingin saya katakan mungkin seringkali krisis iklim itu tidak dikaitkan oleh orang-orang di yang punya power itu dikaitkan dengan bahwasannya ini adalah krisis kolonialisme kapitalis. Jadi bukan sistemnya yang berubah gitu, tapi membicarakan okay, hanya emisi, tapi kami tetap boleh ya gitu, pakai seperti kata Afu tadi, pakai batu bara, okay, kami tetap boleh ya gitu, karena isunya mereka melihat di atas kertas, okay, ini emisi kita bisa lah gitu, kita takar dikit gitu, jadi bukan sistemnya, mereka melihatnya angka gitu, bukan sistem gitu, dan ini yang saya lihat di misinterpretasi mengenai krisis iklim, kalau di UK gitu banyak orang yang okay, kita target emisi, tapi mereka tidak melihat misal mereka bahkan mungkin nggak tahu Papua di mana gitu kan gitu, mereka nggak tahu on the groundnya gimana sih gitu, karena ada sistem yang mungkin agak paternalistik. Aku pernah cuman anekdot dikit aja ya, Oka tuh pernah ikut panel sastra lingkungan hidup, terus ada seorang yang bule cewek, dia bilang saya sebenarnya dan ini katanya pakar lingkungan hidup di sastra ya. Katanya waktu itu, oh, saya sebenarnya lebih khawatir tentang Brexit daripada perubahan iklim. Ini, dan kalimat itu benar-benar, aduh aku tuh sampai masih terngiang-ngiang, karena itu menunjukkan betul gitu loh. Orang tuh masih memikirkan di lingkup nasional mereka gitu, dan nggak menganggap bahwa ini tuh benar-benar krisis, dan ini krisis internasional gitu. Jadi demokratisasi seni dan juga terjemahan juga banyak mengambil peran ya gitu, industri terjemahan dan demokratisasi terjemahan itu sendiri. Menurut saya masih banyak, susah sekali untuk menerbitkan buku dimanapun ya, kurang lebih gitu. Tapi kalau misalnya
ada penerbit-penerbit indie yang lebih diberi dukungan gitu contohnya dan support gitu, dan acara-acara indie seperti ini gitu yang akar rumput gitu yang lebih mengedepankan adanya climate fiction gitu, daripada misalnya penerbit yang sangat korporat yang mengedepankan biografi orang yang mungkin mengambil peran yang salah ya gitu, yang ini kita harus meningkatkan industri, kami harus meningkatkan pembangunan tapi tidak menyebut lingkungan hidup sama sekali gitu. Itu masih susah. Jadi saya sangat gimana caranya mendemokratisasi kesenian kami. Terima kasih, itu isu yang menarik sekali, meskipun harusnya kita bisa diskusikan lebih jauh ya, tapi sayang sekali waktu tersisa sedikit lagi. Saya mau ke Mandy terakhir. Mandy, kalau mungkin juga terkaitannya dengan dunia film, bagaimana melihat relasi kuasa semacam itu ya, kemungkinan-kemungkinan kekuasaan itu diapakan gitu sebetulnya ketika isu-isu semacam ini muncul gitu, isu-isu penting semacam ini, terkhusus misalnya di industri perfilman gitu, di industri film di Indonesia. Silakan Mandy. Iya, ini menarik sekali apa yang dibicarakan oleh Oka tadi tentang demokratisasi distribusi gitu, karena terutama di film ini sesuatu yang sangat sulit dilakukan. Tentunya kita punya YouTube saat ini ya, dan semua orang bisa upload ke YouTube gitu. Tapi apakah itu sustainable untuk seorang kreator bisa berkarya seterusnya kalau mereka mengangkat sesuatu yang lebih serius gitu? Tidak banyak kreator yang bisa mengangkat isu-isu serius tapi bisa sustainable hidup hanya dari YouTube misalnya. Bahwa yang digemari oleh penonton itu memang masih tetap yang remeh-temeh misalnya. Sementara jalur distribusi yang mainstream yaitu bioskop dan televisi atau streaming platform itu gatekeeper-nya memang ada gatekeeper-nya gitu. Memang tidak semua orang bisa mengaksesnya. Dan apalagi kalau kita bicara soal film, kita bicara soal bioskop, maka itu ada beberapa hambatan untuk orang mengakses. Pertama, bahwa si pembuat film itu harus bisa mendapatkan jadwal dari pihak bioskop. Kemudian setelah mendapatkan jadwal dari pihak bioskop, dia harus mempromosikan filmnya sebanyak-banyaknya supaya filmnya tidak diturunkan dalam waktu dekat oleh bioskop. Karena bioskop itu memiliki kebijakan yang sebenarnya bagi saya, yaitu kebijakan mereka, terserah mereka, tapi mereka melihat per hari di tiap bioskop mana film yang paling rendah penontonnya itu akan diturunkan. Jadi kita harus mempromosikan dengan segala daya upaya dan itu tentunya biaya yang tidak kecil. Gitu. Setelah itu, setelah kita mempromosikan dengan hebat, penonton juga setelah menerima promosi kita, mereka punya hambatan, mereka harus pergi ke bioskop. Mereka harus effort, ada waktu di situ, ada uang transport di situ, mereka harus bayar tiket. Kadang-kadang mereka harus bayar minuman, harus beli popcorn gitu, sehingga ada banyak sekali hambatan untuk orang menikmati film di bioskop gitu. Padahal ini adalah satu distribusi mainstream paling utama dari sebuah film gitu. Kenapa saya bilang mainstream dan paling utama? Karena saya percaya bioskop itu adalah satu bentuk distribusi yang paling berpengaruh secara emosional. Kenapa? Karena pada saat kita menonton, di sekeliling kita gelap. Kemudian suaranya bisa seperti dekat gitu di kuping kita. Gambarnya lebar gitu. Sehingga itu imersif. Kita seakan-akan masuk ke dalam filmnya gitu. Jadi, tapi ini memang satu bentuk distribusi yang tidak semua orang bisa mengakses. Karena memang untuk filmnya mendapatkan jadwal pun ada kriteria-kriteria teknis tertentu yang mesti dicapai dan itu tidak murah. Oke, gitu. Terima kasih. Diskusi masih banyak sebenarnya pertanyaan, tapi maaf karena masih ada sesi setelah ini. Terima kasih Oka, selamat mau kayaknya hiatus dari media sosial beberapa waktu ke depan. Selamat menikmati masa istirahat. Teman-teman, ketiga pembicara kita ini kalau ada yang mau diskusi, sebetulnya mereka juga cukup terjangkau, terakses di media sosial. Samendi di Instagram dan di Twitter, ada Putami di Twitter dan Instagram, ada Mail by Kite di Twitter, tapi mau istirahat dulu beberapa minggu ke depan. Terima kasih sekali lagi, diskusinya menarik sekali. Semoga diskusi kita kali ini membuka ruang-ruang percakapan lebih jauh terhadap isu yang sangat penting ini.
Terima kasih juga buat Pos Santa Tanah Air dan The Body Shop Indonesia yang mendukung acara ini. Terima kasih juga buat Evi dan Ciki yang menerjemahkan obrolan kita malam ini ke bahasa isyarat. Terima kasih. Sampai jumpa di sesi MUF berikutnya. Mungkin ada yang mau foto. Terima kasih ya semuanya ya. Gimana? Terima kasih banyak. Terima kasih Aan, makasih Afu, makasih Oka. Terima kasih semuanya. Makasih semuanya ya, Afu, Mandy, dan Oka. Datang di pembukaan, di pembukaan, penutupan ya. Iya. Oke. Okay. Jadi mau sehat-sehat. Jadi kayaknya sudah di-capture kayaknya sama Mas. Oh, iya, kita harus minta ke link berikutnya. Bye-bye.